Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Indah Nur Ahmad. Dan yang baru datang di channel aku, jangan lupa subscribe ya. Jadi kalian termasuk orang-orang yang aku sapa welcome back to. Sekarang aku mau ambil konten. Ini lagi di Benteng Keraton. Jadi kita akan cari tempat dulu. Ini pohon apa ini? Pohon apa nih? Jadi kita akan melewati gorong-gorong. Kaki seribu, halo. Apa itu kaki seribu? Apa kelabang? Kalau kelabang apa? Beda. Kenapa di belakang putus? Coba. Oh, di sini. Oh, ini apa ini? Makam. Makam, Pak. Kalau ini apa? Ini apa? Simbol. Simbol apa? Kayak pohon nanas? Iya. Pantes yang ada PO5 itu. Jadi, dari sini kita bisa melihat sekota global. Wow. Oke, okay, nice. Oke, teman-teman, sekarang kita langsung aja ke intinya. Sekarang tuh sekarang itu aku mau mau show ke kalian koleksi-koleksi nikop bandana aku, karena memang daily life aku tuh aku selalu pakai nikop bandana tuh, bukan yang macam-macam kayak nikop Yaman atau Hadramaut. Aku jarang banget pakai kecuali ada acara-acara atau event-event gitu. Tapi sebelum aku lanjut, aku mau minta maaf ke teman-teman yang DM aku kan di Instagram, yang nanya-nanya kayak set gamis gitu, terus yang nanya-nanya set gamis anak gitu. Aku belum bales-bales karena aku kan baru pindah ya dari Makassar ke Bau-Bau. Jadi untuk sekarang itu aku masih mempersiapkan kayak mau buat toko gitu, karena kan yang di Makassar itu aku memang sempat bikin butik gitu, tapi aku sempat vakum karena kesibukan kuliah, terus karena waktu itu aku juga baru ngelahirin baby Tohiro, terus karena ada kerjaan lain, jadi aku kayak sempat vakum gitu. Nah sekarang alhamdulillah kan sekarang udah baby Tohiro juga udah gede, terus aku kuliahnya udah selesai, terus pindah juga ke Bau-Bau, jadi sekarang baru mau buat video lagi. Jadi untuk temen-temen yang nanya-nanya di DM sebelumnya, aku minta maaf karena aku belum bales, terus aku juga terima kasih banyak. Tapi kalau misalnya tokoku udah jadi kan, alhamdulillah sekarang lagi dipersiapkan, insya Allah nanti aku pasti bakal up ke kalian gitu, teman-teman. Nah sekarang aku mau ini nikop yang aku pakai ini sebenarnya nikop dalaman aja, tapi aku nggak mau cermin. Ini adalah tas Doraemon aku, jadi sih banyak. Tarat, ini adalah nikop yang pertama. Entah aku mau taruh ini apa sih. Ini bahannya si ponsil, ini harganya start berapa ya? 45.000. Ini nikop bandana pun.
seperti ini sih. Mana? Bagus. Bagus. Oke. Okay. Ini yang pertama, ini kebandana pun. Ini bahannya seal. Dua layer dijahit menyatu. Terus menaikin di bawah. Terus kita lanjut lagi ke nikop yang kedua. Ini adalah nikop bandana kancing. Tapi ini kancingnya nggak berfungsi sih, ini kayak cuman pemanis aja gitu. Terus ini juga, ini dua layer dijahit terpisah, jadi dua gitu. Aku sendiri suka pakai bandana karena dia makainya simple, nggak ribet. Kalau mau makan juga nggak ribet. Kalau mau berkendara naik motor juga nggak terbang-terbang itu angin. Penting nggak? Berdiri. Sekarang yang ketiga, ini adalah nikop apa ya, pokoknya ini tuh kayak nikop apa sih namanya, the top number one. Aku sering banget pakai ini. Kenapa ya, ini tuh bukan sipon shield apa ini, apa ya bahannya, ini adem sih. Terus suka sama yang ini karena ada mengkilat gitu. Tapi ini nggak aku pakai dari lewat, kecuali ada acara-acara aja sih. Ini ya. Seperti itu. Kopinya dinaikin aja kali ya. Sudah. Sekarang yang ke berapa sini? Ini adalah nikop bandana isi it. Jadi kalau kalian mau makan atau mau minum, enggak usah di ini, di enggak usah dibuka-buka lagi cadarnya, tinggal diturunin aja ke bawah. Jadi ini tuh ada karet di bawah mata, ada karet. Jarang pakai sih yang ini. Oke teman-teman, coba lihat, kak bagus deh. Nih. Nah, untuk teman-teman saya mau makan, mau minum, mau bla bla bla, tinggal diturunin aja nih kayak gini. Hai, gitu. Tapi aku jarang pakai sih, jarang banget. Nah, ini adalah Niko favorit. Bukan favorit ya, apa ya, the best nikop. Jadi nggak kayak best friend loh. Ini sipon seal. Bunga ungu ini aku sendiri lah yang ini. Tiga layer jahit terpisah. Kelihatan. Hmm.
harus di apa ya, diperhatikan jangan sampai turun. Kelihatan deh ke gue ya kan, kan gitu ya. Gaskeun. Kok nyata-nyata kok pakai cadar bikin konten sih, udah enggak apa-apa. Daripada dunia hiburan, dunia pro konten-kontenan itu diisi sama perempuan-perempuan yang orangnya dibuka, yang mengajak yang hal-hal yang keburukan. Ya udah enggak apa-apa, dunia hiburan itu diisi sama orang-orang baik, wanita-wanita soleh, wanita-wanita soleh. Wanita-wanita soleha gitu ya kan. Daripada kan misalnya kita nonton yang apa namanya, yang perempuan yang auratnya dibuka-buka, pertama menimbulkan dosa buat dia, yang kedua menimbulkan dosa buat kita yang melihat, dan yang ketiga yang parahnya lagi menimbulkan dosa untuk dia karena membuat yang melihat itu berdosa. Jadi nanggung tiga dosa loh. Nah, makanya buat yang apa namanya, yang ingin berkreasi walaupun berhijab syar'i atau yang bercadar, yang apa-apa menurut saya ya, menurut saya, karena daripada yang wanita-wanita soleha itu malah memundurkan diri, kalau kita memundurkan diri otomatis kan yang apa namanya, yang apa ya namanya, yang Amazon itu kan akan dipushkan ke depan, jadi kita malah di down dan mereka dipush gitu. Nggak boleh dong ya kan. Nah itu kebanyakan ngomong ya. Nah ini lagi nih, ini yang ini dua ini juga sih, dua apa ini, yang dua layar tapi dijahit menyatu, dan ini nyukup bandana friendly, nggak pakai pun ini. Yang ahwat-ahwat pasti kebanyakan pasti punya yang kayak gini ya kan, karena itu kayak simple banget tuh. Ini masih ada sisa satu, say tak dulu. Nah kamera ambil video yang bagus. Oke. Oh ini yang kayak ini tuh bagus. Ala Baby Tohira, dia kan sekarang lagi aktif-aktifnya ya, jadi dia siap. Oke, okay. Bagus. Dokter, periksa dokter. Bagus. Ya. Sekarang, duh, karena shy. Oh, terus kita emang sih ya, udah nampung banyak nih kataku. Nah, ini yang pakai bordir nih, bordir. Ini si ponsel tapi dia kayak jaring-jaring gitu. Ini sedang aku pakai nih di konten-konten pun. Ada beberapa sih yang kayak ini. Nah, itu. Aduh. Nah. Oke. Okay. Ini adalah the last report. Kalian harus mengambil gambar yang bagus, video yang bagus. Oh gini terus ya gayanya, apa ya yang lain ya. Oke, udah cukup sekian video kita kali ini. Untuk kalian ya yang belum subscribe, tolong subscribe, dan yang sudah subscribe terima kasih banyak ya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, murah rezeki, imannya harus dicharger terus ya. Dan kalian yang punya keinginan tapi masih dipendam karena banyak alasan ini, alasan itu, nggak mau ini karena lu bla 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 bla, jangan lakukan apapun yang
kalian ingin lakukan, yang penting itu positif. Entah itu ada kendala di depan itu, biarlah semuanya mengalir. Jangan pikirkan masalah sebelum melakukan sesuatu, dan tetap tebarkan kebaikan. Jangan merendahkan diri sendiri, jangan merendahkan orang lain, dan tetap selalu introspeksi diri. Terima kasih dari saya. Salam dari Kota Bau-Bau by Indanar Ahmad.